Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, channel Fauzi Talib. Okey, hari ini saya nak reporting pokok Sansevieria. Okey. Ini dia spesies ataupun kita panggil snake plant ataupun pokok lidah jin. Okey, pokok ni jadi viral akhir-akhir ini disebabkan oleh para saintis mengatakan bahawa pokok ni dia ada ability okay, untuk absorb gas-gas yang toksik lah. Jadi dia bersifat air purifier lah. Dia cuma dia nature air purifier. Okay. Jadi saya ada satu clam yang besar ni. Jadi hari ini kita nak reporting jadikan dia sebagai indoor plant. Okey, sekarang kita nak reporting daripada pasu yang besar ni kepada pasu-pasu kecil. Okey, ataupun orang kita panggil pecah pasu lah. Okey. Kita dah dapat 4 pokok lidah jin daripada satu. Saya hanya guna topsoi biasa saja sebab pokok lidah jin ni memang jenis pokok yang lasak lah, jadi tak ada masalah, memang garanti hidup lah. Okey, jadi kita boleh letak di indoor sebab pokok ni melalui pembacaan saya dia memang memerlukan pencahayaan yang minima dan juga siraman pun minima, jadi sesuai lah orang yang tak rajin macam saya ni. Sesuai diletakkan di dapur ataupun di bathroom. Okey, kita boleh dekorasi dia dengan meletakkan batu-batu colourful ataupun batu putih itu dalam pasu tu untuk meningkatkan dia punya seri dia lah. Sekian saja pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Tuan-tuan boleh like video saya dan subscribe channel saya untuk video-video yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.